Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube Bunda Sila. Di video kali ini saya membuat es krim dari Just Juice. Bahannya mudah didapat dan tentunya murah meriah, yang pastinya juga enak dan bikin ketagihan anak-anak. Sebelum lanjut ke tutorialnya, teman-teman jangan lupa subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Di sini saya menggunakan Just Juice rasa strawberry 6 saset, rasa anggur 6 saset juga, gula pasirnya 1 gelas, susu kental manis 2 saset, garamnya sedikit, dan tepung maizena-nya 4 sendok makan. Di sini saya mau panaskan 6 gelas air bersih. Nyalakan api kompor. Masukin gula pasir. Garamnya juga. Sambil diaduk sampai gula nyala tuh. Saya mau larutin tepungnya dulu. Lalu susunya, air mulai mendidih. Masukin deh tepungnya ke sini. Jadiin satu. Sambil diaduk. Apabila sudah benar-benar mengental, ini sudah matang ya, teman. Matikan api kompor. Lalu adonan es yang tadi saya mau taruh, ini yang Just Juice rasa stroberinya ya teman, setengah aja, sisanya ntar buat yang anggur. Kalau dirasa kurang merah warnanya, bisa ditambahkan pewarna makanan warna merah. Aduk sampai semua tercampur rata. Nah, setelah ini biarkan uap panasnya mulai menghilang.
biarkan hangat, hingga hangat-hangat kuku ya teman. Lihat teman, adonan es krimnya sekental ini ya. Ntar ini hasilnya es krimnya bakalan lembut banget. Udah ketahuan dari adonannya kental kayak gini. Ini juga sama. Saya masukin yang separohnya warna merah, yang atasnya rasa anggurnya. Ntar jadi dua warna nih kalau udah bekunya ya teman. Sekarang tinggal dibekuin deh ke freezer.